Yeah. Every team the top de Lampan won't go in final. And every team that is top de Lampan is good team. And because every team go won't go in the final, saya berharap kita bisa pergi di final. Itu. Lawan Mario Gomez itu kan? Apa? Lawannya Mario Gomez. Pelatih Borneo. Mario Gomez. Yang pernah. Mario Gomez apa sih? Saya tidak main. Gomez tidak main. Pemain-main di dalam. Tapi setidaknya mengenal sedikit taktik apa yang diterapkan Mario Gomez. Kita akan lihat bagaimana. Pak sudah cukup siap untuk menghadapi. Saya selalu bicara, kita lihat dulu di sini. Lihat dulu Persib. Bagaimana kita main, bagaimana kita taktik, semua. Ya, tahu, saya sudah di sini kalau Persib ada taktik berbeda. Tapi itu sepak bola itu banyak taktik, banyak tim kita akan lihat. Tapi kita konsentrasi untuk tim Persib tim. Selalu, kalau main lawan Borneo, lawan tim lain, kita konsentrasi dulu untuk bagaimana kita kerja di sini. Gimana, kita pasti siap siapapun lawan, kita harus siap untuk bisa memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa menang dan lolos. Ada bedanya nggak dengan biasanya kan pertama kita away, kedua main di home. Ada bedanya nggak dengan kita home dulu baru away? Ada bedanya nggak? Mungkin ada bedanya. Jadi kita main dulu di sana dan nanti tempatnya kita di Bandung untuk lebih besar karena kita bisa lihat pasti di sana dulu, nyobaan di Bandung sudah baik lagi bisa lolos. Berarti bisa dikatakan lebih enak away dulu. Kalau menurut saya sih secara pribadi saya lebih senang away. Melihat kekuatan Borneo belum, saya belum begitu tahu juga kan karena belum melihat juga. Kayak gimana pun kekuatan mereka, kita cuma lihat diri kita sendiri, mempersiapkan diri sendiri untuk bisa memberikan yang terbaik. Sendiri semakin baik dari waktu. Kalau secara pribadi lebih baik saya ya, secara pribadi dan secara mungkin tapi lebih baik. Sebenarnya siapapun kalau udah masuk 8 besar itu timnya merata. Timnya merata, kekuatannya merata. Apapun yang kita hadapi sama kekuatannya. Harus siapkan mental tim kita, itu penting. Pelatihnya Gomez ada yang spesial? Gomez sudah sana. Sudah resmi. Ya sedikit banyak mungkin dia tahu karakter pemain kita. Ya. Jadi ya kita juga masih punya pelatih yang punya beda karakter lagi. Ya mungkin dia mereka tahu sedikit banyak karakter pemain kita, tapi situasional di lapangan itu nggak semerta-merta sama yang sesuai yang dengan yang kita pikirkan, beda. Pak, kira-kira kita diuntungkan nggak? Kan ini misalkan Gomez kan mulai itu tanggal 23. Ya waktunya sedikit untuk memimpin latihan, sedangkan Persib sendiri itu sudah lama. Ada diuntungkan nggak dengan nggak karakter Borneo? Mungkin mereka tim yang udah lama menyatu juga. Kedatangan Gomez mungkin sementara ini tuh melengkapi pelatih mereka aja, tapi karakter mereka tetap sudah terbentuk. Mungkin karakternya Gomez ya belum tersampaikan, tapi karakternya mereka kita tahu. Anak-anak Borneo itu kan fight mereka. Dan kita harus berapa kali lipat harus lebih fight lagi. Ya mestinya seperti itu. Nah, saya sedikit apa ya takut apa mengumbar-ngumbar atau terlalu banyak bicara masalah biara ini karena takut nanti apa yang kita inginkan bersama ini nggak tercapai mengumbar. Jadi lebih baik kita nikmati aja tapi tetap serius ya. Kalau ditanya harapannya ke tim ini sangat besar sekali.